Konten motivasi menjadi salah satu ide konten YouTube tanpa harus menampilkan wajah. Ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang mau terjun ke dunia per-YouTuban. Dan di video kali ini, aku bakalan jelasin gimana cara bikin video short untuk konten motivasi. So, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Langkah pertama, di sini kalian bisa cari dulu untuk footage video. Jadi kalian bisa buka aja Google atau browser di handphone kalian. Di sini aku pakai Google Chrome. Kemudian kalian kunjungi website vdevo.net. Oke, jadi ini dia websitenya. Nah, jadi di sini kalian bisa download aja footage video secara gratis ya. Jadi kalian bisa cari aja footage yang di pinggirnya itu ada tulisan free. Kalau udah ketemu footage yang kalian inginkan, kalian bisa langsung aja download footage videonya. Caranya kan klik aja di bagian videonya, lalu klik free download. Dan nanti akan langsung terdownload ya videonya. Kalau udah selanjutnya kalian bisa edit menggunakan aplikasi CapCut. Jadi silakan buka aplikasi CapCut. Klik proyek baru. Di sini kalian bisa pilih footage videonya. Lalu klik tambah. Pertama, di sini aku klik bisukan biar suara di videonya hilang. Selanjutnya aku bakal ubah ukurannya karena ini untuk short, jadi kalian bisa klik di videonya. Klik edit. Klik pangkas. Dan pilih ukuran 9:16. Kalau udah klik centang. Lalu kita ubah rasionya, jadi kalian klik rasio. Dan pilih 9:16 juga. Kalau udah klik centang. Selanjutnya kalian bisa tambahin audio, klik tambahkan audio. Di sini aku bakal klik di extract. Lalu aku bakalan masukin video motivasi gitu. Jadi klik videonya. Untuk videonya kalian bisa cari aja di YouTube ya, kalian cari aja video motivasi atau video quotes gitu. Nah, terus kalian download. Nah, dan kalau udah kalian pilih videonya, lalu klik import suara saja. Nah, jadi di sini yang masuk tuh cuman suaranya aja. Nah, terus di sini kalian tinggal edit. Oke, karena footage-nya itu kependekan, kalian bisa panjangin dengan cara duplikat. Caranya klik aja di bagian footage-nya. Lalu kalian geser. Lalu klik salin. Kalau kepanjangan kalian bisa pendekin aja. Kalian tinggal dorong aja ya videonya. Disesuaikan dengan suaranya. Nah, kalau udah kalian bisa geser ke bagian awal. Kalian klik di sini. Klik teks, klik keterangan otomatis. Nah, di sini kalian bisa pilih dulu bahasanya, disesuaikan dengan video atau suaranya. Kemudian kalian bisa pilih untuk gayanya ya atau template-nya. Di sini aku pilih yang ini. Kalau udah klik mulai. Oke, jadi secara otomatis suaranya itu berubah jadi teks. Nah, di sini kalian bisa edit untuk teksnya. Caranya kalian klik aja di bagian teksnya. Klik AA gaya. Pertama klik gaya. Di sini kalian bisa ubah ukurannya. Di sini aku pakai 7, lalu aku bakalan taruh di tengah-tengah. Kalau udah klik centang. Nah, terus aku bakalan tambahin orang yang ngomong motivasi ini ya, jadi tambahkan teks. Lalu kita tulis karena ini yang bilangnya itu almarhum B.J. Habibie. Jadi langsung aja aku tulis namanya di sini. Untuk fontnya di sini aku pakai Montserrat aja. Kemudian klik gaya. Ukurannya aku kecilin. Dan pilih yang ini. Terus aku bakal taruh di bawah. Kalau udah tinggal dipanjangin aja sepanjang videonya. Dan kalau udah kan bisa langsung simpan dengan cara klik panah atas. Tunggu prosesnya. Kalau udah klik selesai dan otomatis akan tersimpan ke galeri kalian. Dan ini dia hasil dari videonya. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas.
tidak memiliki disiplin. Oke, jadi itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di tutorial lainnya. Bye-bye.